Sudah siap semuanya? Siap kemana? Lapor Pak, lapor Pak, laporin Bapak. Lapor Pak, lapor Pak, laporin Bapak. Kok sepi sih? Dok, ini kan dokter ditunjuk sebagai juru bicara komunikasi publik gugus. Ya, tugas COVID ya. Itu waktu ditunjuk tuh kayak... Halo, halo. Minta tim sniper 3. Katanya Pak Komandan sabar mengayomi masyarakat. Kata siapa? Bapak harus sabar menghadapi... Buat masyarakat. Buat masyarakat Anda. Tante online sayang, ayo. Siapa yang mau beli-beli baju sayang murah meriah? Ya sayang, ditunggu sayang. Pokoknya harga spesial ya hari harga ini ya. Harga spesial pokoknya. Kalau 150.000 misalkan kerok ini nih. Nih, bagus nih. Banget nih tuh. Ih, aku udah nyobain ini, keren banget. Iya. Ini pas banget, ini pas banget. Udah dicobain sama Wendy ya. Ini namanya celana-celana gemes. Gemes banget kalo tuh. Kalau tempat lain 150.000 di sini murah banget kita jual. Berapa kasih tahu ya? 250.000 ya. Nah. Dua. Murah ya, lebih murah. Ini masih bagus ya bahannya, lihat tuh bahannya adem banget sayang. Ya karena ini bahannya bahan pembicaraan ya. Iya, kalau ini agak-agak panas nih bahannya nih ya. Karena ini bahan gosip. Bahan gibah ya. Bagus loh ini tuh. Terus nih ada, nih tuh sayang lihat. Ini tuh baru banget ya. Baru banget, baru dipakai 2 kali ya. Jadi pasti masih... Ini lembut, ini dari namanya kulit dompet ya. Domba dong. Oh iya, ya domba dong. Ini bagus ya, ini dari bulu kuduk. Bulu kuduk. Pokoknya ayo sayang, mumpung ya. Lagi diskon nih sayang nih ya. Kapan lagi bisa belanja di sini sayang? Nah ini... Ini online loh. Ini spesial loh. Ya, ini kalau orang bilang baju, bukan baju bekas ya. Pokoknya pernah dipakai sama artis. Ini thrifting ya sayang, ini pernah dipakai sama Kiki Saputri. Betul, Kiki Saputri. Ini duster ya sayang. Enggak dong, ini namanya baju kependekan sayang. Oh sorry. Panjang banget, kalau duster emang dia sekecil apa. Iya maaf. Ya sayang ya pokoknya harga spesial bagus, kita bagus, jual pokoknya. Cuma 175.000 aja sayang. Nah ini juga baju yang lagi laku banget nih, lagi laris nih ya. Ini baju paling simple ya tuh. Simple, warnanya juga bagus kan. Ini dipakai sama Pak Debita nih, bagus nih. Harganya murah, ayo sayang. Pokoknya yang berminat sama produk ini langsung aja DM ya. DM ke Instagramnya, di Instagram lu ya yuk. Instagram nanti. Kita. Ya Instagram Mira lu. _boheha ya. Bagus Instagram kita Mira_boheha. Ya. Ya itu bagus banget. Terus ini nih baju yang lagi viral nih ya, baju njot-njotan tuh. Lihat, tuh keren ya ini ya. Ini lagi tren juga. Lagi tren juga ini. Baju naik turun. Bener. Pakai wifi kantor buat jualan. Pakai fasilitas kantor ya? Awas. Pakai fasilitas kantor. Jadi orange orang liatnya. Jangan ulang. Itu yang tadi gak dijual ya, gratisan. Kalau lu semua beli 2 ini, nah, gratis ini tadi. Nih, gratis. Marmut. Pakai wifi kantor buat jualan, parah banget lu. Ya kenapa sih? Ya gak boleh lah. Masih dari bisnis sini. Gue lagi bantuin Ayu. Kalau ketahuan komandan gimana ntar? Ya elah. Komandan gak akan tahu kalau gak ada yang ngasih tahu. Ya gua. Bukan lu doang. Nih ntar pada ember nih. Kalau ember kecil, mereka gede empang. Udah ini matiin aja dah. Udah ngelang tanggung lang, ini belum ada yang laku. Ini lagi laris-larisnya ini. Kagak udah matiin aja nih, jangan. Ya gue yang ngelang. Udah ya, udah. Belum ini masih ada belang. Tadi omelin ribet lagi ini kan. Iya. Kalau jualan, AI lah. Tadi omelin. Tolong Pak Wendy, tolong. Jangan. Bapak. Sono. Ke kemana lu? Di. Gua lu bader lu. 147 lu, pengaduan. Dasar lu. Deh, balik lah. Gua doain badan lu nyatu sama tembok lu. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Gilang. Sarapan, Lang. Jadi kan nih rotinya? Apa-apa nih? Hanger kok banyak hanger kayak di laundry kilogram. Pakai kilogram. Jangan pakai kilogram.
Lu abis ngapain, Lang? Bukan saya ada info FYI ya. FYI. Valid nggak nih? Valid bro, tenang aja. Apa nih? Ayu sama Wendy. Masa? Eh, jangan ke depan situ. Situ ngalangin. Ayu sama Wendy live di Tok-Tok jualan. Hah? Apaan? Pakai fasilitas kantor. Ayu jualan? Ayu jualan. Ayu, Pak Wendy jualan Tok-Tok. Ayo sayang, beli-beli baju. Jam oh, live-live gitu. Ya nggak masalah lah. Pagi, malam ya? After office. After office. Oh, after office. After office. Sampai tadi pagi, sampai pagi banget. Iya. Pakai wifi kantor? Iyalah, pakai semuanya, barang-barang kantor. Gak apa-apa, tahu kasih. Wah. Lo gak apa-apa. Bener sih, gimana? Disiplin kali. Gak, tapi jangan jam kantor. Wait. Bahaya nih. Nelfon siapa? Mumu, hati-hati ada saingan. Oh iya. Bininya juga. Bininya juga lupa. Lagi live mu. Income gue jadi berkurang. Yes. Pokoknya bilangin nama si mumunya Pak Dika. Aku nama Mpok Bohe. Tapi gak apa-apa, kasihan Bu Ayu. Orang masa di kantor. Kan luar jam kantor. Ya tuh janda bapak. Tapi pakai fasilitas kantor, gak boleh dong. Fasilitas ini dibiayai oleh negara. Iya dong. Enggak. Oleh built in. Enggak, oleh negara. Yes. Hidup kita tapi juga dia, kan. Tapi dia kasihan tahu buat uang tambahan enggak apa-apa. Lagi kemarin kan lu tahu yang disempet ngutang banyak, ntar banyak tunggakan. Pertanyaannya live-nya berapa jam? Ya lama Pak, dari tengah malam kan. Itu kan shift terakhir tengah malam kan. Iya. Sampai jam 5 pagi. Sampai pagi? Buset deh. Banget, kuat ya. Kuat. Wah, jangan-jangan nih bocah 2 ekap nih. Wah. Juga. Feeling begitu sih. Masa ya. Iya sih. Oh, masa nuduh dia kan petugas. Bulan Ramadan kemarin dan Pak Wedi 4. Parah. Subuh, siang, sore, malam. Subuh, siang, sore, malam. Cuma punya sisa waktu 7 jam dari 24 jam. Tidur. Tuh, yang biasanya nanya tes urin, harus kita tes urin. Pasti dia pakai ini nih, barang-barang haram nih. Betul. Minum minyak babi kan? Apa? Kerjaan gua tadinya cuma 3. Terus? Mau bantu dia. Iya juga sih. Iya juga nih, enggak benar nih. Iya juga. Kita harus laporin sama komandan. Iyalah. Takutnya dia live sampai subuh. Kan jam 7 jam 8 harus datang ke kantor lagi. Entar kalau kondisinya lemes ngeluh. Tadi aja built in Wendy udah bilang, "Gua lagi enggak enak badan nih, built in lagi." Gak profesional. Iya. Benar. Profesional. Iya benar. Awas. Emang skripnya gitu. Belum profesional.